Pengajaran dan perbincangan untuk kali ini adalah berdasarkan tajuk Garis Lurus, di mana subtajuk adalah pintasan. Pengenalan menerangkan bagaimana mencari nilai kecerunan menggunakan rumus. Berdasarkan rajah yang dilukis pada satah Cartesian, kita dapati garis lurus memotong paksi X pada titik A dan garis lurus memotong paksi Y pada titik B. Daripada situ kita dapati bahawa pintasan X adalah A, manakala pintasan Y adalah B. Untuk mendapat rumus kecerunan garis lurus yang melalui kedua-dua paksi X dan paksi Y, kita menggunakan formula iaitu negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Dan kita gantikan pintasan Y dengan nilai B dan pintasan X dengan nilai A. Jadi rumus kecerunan garis lurus yang memotong kedua-dua paksi adalah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Contoh satu, berdasarkan rajah di atas, cari soalan A pintasan X, soalan B pintasan Y, soalan C kecerunan. Berdasarkan rajah satah Cartesian, kita dapati garis lurus memotong paksi X pada nombor 2. Jadi pintasan X nilai dia adalah 2 dan kita dapati bahawa garis lurus memotong paksi Y pada nombor 6. Jadi nilai pintasan Y adalah 6. Kemudian untuk mendapat jawapan untuk soalan kecerunan, kita gunakan formula iaitu negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Di mana pintasan Y kita ganti dengan nilai 6, pintasan X kita ganti dengan nilai 2. Negatif 6 bahagi 2, 3. Jadi kecerunan garis lurus adalah mempunyai nilai negatif 3. Untuk contoh yang kedua, soalan dia berbunyi carikan kecerunan garis lurus dengan pintasan X dan pintasan Y masing-masing ialah 4 dan negatif 5. Berdasarkan soalan, kita dapati bahawa pintasan X adalah 4, manakala pintasan Y adalah negatif 5. Untuk menentukan nilai kecerunan, di mana simbol dia adalah M, kita berdasarkan formula negatif pintasan Y dibahagikan dengan pintasan X. Pintasan Y digantikan dengan nilai negatif 5, manakala pintasan X digantikan dengan nilai 4. Negatif darab negatif positif 5 bahagi 4. So, kecerunan garis lurus berkenaan adalah mempunyai nilai 5/4. Untuk contoh 3 pula, soalan dia berbunyi garis lurus PQ mempunyai kecerunan 2 dan melalui titik sipar negatif 8. Tentukan pintasan X garis lurus PQ. Berdasarkan soalan, kecerunan PQ diberi nilai 2 dan koordinat sipar negatif 8. Daripada koordinat berkenaan, kita dapati bahawa pintasan Y adalah negatif 8. Menggunakan rumus kecerunan iaitu negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Jadi untuk menentukan nilai bacaan pintasan X, kita gunakan rumus kecerunan di mana nilai kecerunan digantikan dengan 2, nilai pintasan Y digantikan dengan negatif 8. Berdasarkan maklumat yang ada di sini, kita mendapatkan nilai pintasan X melalui kaedah darab silang. 2 darab pintasan X, 2 pintasan X sama dengan 1 darab negatif darab negatif positif, 1 darab 8, 8. Maka pintasan X, nilai jawapan adalah 8 dibahagi 2. Dan nilai pintasan X adalah 4. Contoh 4, dalam rajah di atas, PQ ialah garis lurus. Hitungkan soalan pertama, pintasan X bagi garis lurus PQ. Soalan yang kedua, kecerunan bagi garis lurus PQ. Untuk menjawab soalan yang pertama, berdasarkan lukisan pada satah Cartesian, kita dapati garis lurus PQ memotong paksi X pada koordinat 10 sipar. Oleh itu, nilai pintasan X adalah 10.
Bahagian yang kedua, untuk menentukan nilai kecerunan, kita menggunakan rumus kecerunan iaitu negatif pintasan Y dibahagikan dengan pintasan X. Di mana nilai pintasan Y berdasarkan rajah Cartesian mempunyai nilai 12 dan berdasarkan rajah Cartesian pintasan X mempunyai nilai 10. Negatif 12 bahagi 10 apabila diringkaskan memberikan jawapan negatif 6/5. Kesimpulan untuk pengajaran kali ini berdasarkan rajah yang dilukis pada satah Cartesian, kita dapati nilai untuk pintasan X adalah A, nilai untuk pintasan Y adalah B. Di mana kecerunan adalah mempunyai formula negatif pintasan Y bagi pintasan X. Apabila digantikan pintasan Y dengan B, pintasan X dengan A, nilai kecerunan adalah negatif B per A. Manakala rumus untuk pintasan X adalah negatif pintasan Y bagi kecerunan. Dan rumus untuk pintasan Y adalah negatif pintasan X darab kecerunan.